Profil Echa Aura, anak konglomerat yang dijodohkan dengan alam Ganjar Pranowo, Pansos. Alam, anak Pak Ganjar Pranowo lagi jadi sorotan. Belakangan ramai isu perjodohan dirinya dengan Echa Aura. Padahal Alam telah memiliki kekasih hati bernama Agita Ayu. Kabar ini berawal dari sebuah akun TikTok @alamganjar yang membagikan momen saat pemuda berusia 21 tahun tersebut bersama seorang duta merek e-sport Echa Aura. Tak hanya satu, tapi di beberapa kesempatan mereka berdua terlihat selalu bersama dan sangat akrab. Bahkan likes di video-video tersebut sangat banyak. Video tersebut langsung memicu banyak komentar dari pengguna internet yang menghubungkan Alam Ganjar, anak calon presiden Ganjar Pranowo dan Echa Aura. Echa Aura adalah salah satu brand ambassador dari sebuah tim e-sport. Ia populer di sejumlah program YouTube hingga layar kaca. Elsa Japasal atau Echa Aura lahir di Makassar pada 14 November 2001. Dia dibesarkan di Malang dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Katolik Raja Wali. Meskipun sempat melanjutkan pendidikannya di Taylor's University, ia tidak dapat menyelesaikannya karena pandemi dan alasan pribadi. Selain itu, Echa Aura juga dikenal sebagai anak konglomerat. Ayahnya, Erwin Japasal, adalah seorang pengusaha sukses asal Malang yang memiliki berbagai bisnis. Erwin Japasal memiliki beberapa perusahaan lain termasuk Royal Group, PT Medic Firivit Indonesia, dan PT Mazer Solusi Steril. Royal ATK adalah sebuah toko yang mengkhususkan diri dalam penjualan berbagai peralatan alat tulis dan perkantoran dan merupakan yang terlengkap dan terbesar di Malang. Echa telah membangun popularitasnya sebagai seorang TikToker dan duta merek e-sport dengan lebih dari 2,7 juta pengikut. Echa sering diundang sebagai pembawa acara dan bintang tamu dalam berbagai podcast dan talk show. Salah satunya adalah Talk Pod bersama Indra Jegel dan Surya Insomnia. Echa juga pernah menjadi bintang tamu dalam talk show di stasiun televisi Trans7 Bercanda Tapi Santai atau BTS bersama Andre Taulani dan Wendy Cagur. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.